Ya Tuhan, kepleset gitu doang nangis, Mbak. Halo guys, balik lagi sama aku. Kali ini aku bakal lanjutin main Save the Girl guys, karena banyak banget yang request aku untuk lanjutin main ini. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita bakal mulai sekarang guys. Ini adalah game yang kita terjebak antara dua pilihan gitu. Oke, sekarang kita lanjutannya udah keluar. Ini naik naik mobil apa sih? Apa? Aku belum kelar baca. Jadi pilih terobos atau pilih tancap. Kalau diangkat emangnya kuat mobilnya. Ntar mobilnya yang keangkat sama pohonnya. Kalau ditabrak kayaknya ntar kecelakaan mbak-mbak. Jadi ya udahlah, ini aja lah. Coba kita angkat ya. Seret. Oh bener. Ih senyum dong dia. Si emot aja mbak. Gimana ceritanya ada zombie siang-siang? Weh, yang ada tuh zombie itu malam gitu. Oke, kalau ngegas aman nggak? Kalau tombol ini ntar ujung-ujungnya mobilnya meledak gitu, dia bundir. Oke, kita coba gas ya guys ya. Oh benar. Pinter saya guys, pinter. Get out of my off the way apa sih? Buset, maknya nih ya, mak zombie. This is one big zombie. Ini apa nih? Ini banting setir. Ini apa ya? Ini yang tombolnya kayak mencurigakan gitu loh guys. Biasanya tombol merah tuh jebakan sih guys, jadi kita pilih aja deh. Let's try this. Widih, bisa gitu ya, bisa gitu ya, nggak masuk akal ya. Iya, jadi di game ini tuh Transformers tuh ada guys. Oke, iya ya, nggak, aku nggak klaim. Ntar ada iklan-iklanan. Oke, kita next. Seret. Oke, next. Tuh ben mulus guys. Wow, biasanya nggak pernah semulus ini. Oh ini ada apa nih, copet? Thief, thief tuh apa ya? Aku gak pinter bahasa Inggris, mohon maaf guys. Oke, dia lari-lari. He is following me. What shall I do? Ini telepon apa kasih uangnya? Kalau nelpon ntar teleponnya di jambretnya sendiri loh masalahnya. Udah kasih duit aja lah. Ini duit, oke. Ih tetep ngejar dong. Elah. Sekarang apa? Semprot apa kasih pisang? Kalau semprot nggak ngaruh sih kayaknya. Kalau dikasih pisang mungkin dia kepleset kali ya. Ya udah, coba kita kasih pisang. Ini pisang. Wih bener. Serius? Oke, sekarang apa? He have to sleep away. Sleep what is this? Ini apa nih? Ini gimana? Ini tombol apa gitu loh ceritanya. Dipecahin. Kalau pecahin kan ntar ganti rugi gitu loh mbak. Maksudnya kalau tombol ya, ya kali ada tombol gitu. Ya coba tombol ya guys ya. Seret. Nice, ternyata itu nggak ada kacanya guys. Kita ditipu guys. Untuk ku pinter, smart. Smart people. Oke, kita next guys. Level 14. Wih, tumben lancar jaya aku main nih guys. Oke, sekarang dia lari-lari siang-siang. Udah ada anjing lagi. Anjing apa? Apa ini maksudnya bisa ada tiang listrik? Anjingnya disetrum gitu? Ini kekerasan apa gimana sih ini game? Ini apa? Dikasih bulu-bulu. Dikira kucing. Kucing baru mau lah. Coba kita kasih tiang listrik ya guys ya. Seret, apa nih? Ya elah. Oke. Aman. Oh, genius. Lagi hoki kayak ini, guys. I need to sit down for a moment. Itu kan isi lem apa bekas dicuci ya? Ini apa nih? Oh, dia ganti pakaian atau diangkut? Ya kali, dikira barang apa? kita pilih ganti aja ya. Seret, uhuy, bener dong. Oh, Tiff tuh maling kayaknya guys ya. Kasih magnet, kalau kasih magnet tambah keangkat kan. Kalau logiknya ya guys ya. Jadi kita bakal kasih dia palu, kita getok palanya, dor. Oh, mampus kau. Yes. Bener terus guys. Lagi beruntung kayaknya. Ini aku main malam-malam guys, tengah malam. Oke, karena perkat keberuntungan tengah malam kali guys ya. Entahlah. Oke, kita next lagi. Ini ngapain? Ada cobaan apa lagi, mbak? Ketemu maling terus. Jadi apa nih? Maling haus. Kita toain terbudek anak orang. Kasian kan ganti rugi ntar ke THT. Jadi coba kita gedik aja guys ya. Buset, gak kuat ya mbak? Iya, malu-maluin. Oh, berarti kita toain sekarang guys. Oke, mbaknya jalan dengan emot lope-lope. Ada maling. Kita toain. Hey, oh malingnya latah guys, malingnya latah. Ngapain sekarang nih?
ini apa, ini maksudnya jamnya apa, hipnotis gitu, ini apa, kurungin gitu. Kayaknya kalau dikurungin gedean malingnya loh. Yaudah kita hipnotis aja, mempan kali. Oh bukan, bukan hipnotis, mengembalikan waktu guys. Woi berarti mbak ini sakti kayaknya. Ya sakti kayaknya. Oke sekarang ngapain? Ini apa nih, tembak, woi gak boleh pembunuhan, ntar di penjara saya. Ini apa lagi ya, ini alat yang bunyi nit-nut nih itu ya, yang untuk mereksa apa sih, logam ya, logam apa-apa gitu. Kita coba ya guys ya. Seret. Nah mampus kau, no. Ye lolos mbak E. Sif. Oke berarti aku baru salah satu kali guys. Hoki, nice hoki nih. Oke no thanks, kita lanjut guys. Seret, ayo kita next. Level 16. Weh mulus, uy. Oh sekarang dia naik skuter, udah gak jalan. Mungkin dia bosen kayaknya. He is following me. Elah, kasih apa? Kasih pisang. Kasih pisang kok bisa kasih daleman gitu loh. Emangnya mempan deh dikasih daleman kalau maling ya. Kasih pisang lah. Seret. Oh gak mempan. Ntar aku pengen lihat skenario. Emangnya dia dikasih sesuatu seperti itu mempan gitu. Oke, kita lihat ya guys ya. Apa kena matanya apa gimana? Seret. Oh, kena matanya. Jadi kacamata, guys. Widih, naik mobil sekarang. Ngapain nih? Ini ada baling-baling bambu nih. Doraemon gitu. Ini apa nih, gas nih? Oh, kayaknya kita isi nitro nih. Nyemplung, mbak. Gimana sih, tanya ada jalan bolong gitu loh, guys. Gak paham aku, mas. Sumpah, gak paham. Ya udah, kita next lagi, guys. Kita ulang. Berarti pilihan kita harus sesuatu yang tidak berdasarkan logika. Oke, pertama ini. Ya, dia dapat kacamata baru. Oke, ya ngebut. Oh, saya juga bisa ngebut, mas. Ini lihat nih, oh. Lupa, salah pilih. Sorry guys, lupa. Lupa, aduh. Kasihkan bercerita kan, guys. Jadi ke begini, gitu. Oke, jadi dia sekarang dikejar mobil. Dan kita bakal pakai baling-baling bambu. Nggak logik banget, sumpah. Sekarang di mana dia dapat tank? Ini penghapus buat apa ya? Ini jaring. Jaring coba, jaring. Oh. Penghapusnya buat apa? Apa sih namanya? Nutupin meriam. Iya, kayaknya. Nggak tahu lah, nggak paham aku. Penghapus muat ya? Kayak penghapus tuh cilik ya? Gimana sih maunya gini guys? Heran aku, guys. Sus, guys. Cuma di sini aja aku ngulang full guys. Jadi ya mohon maaf lah, mungkin kehokianku udah hilang. Udah di nerf aku sekarang. Tadi habis di buff. Oke, sekarang kita bakal pilih penghapus. Seret. Yeh. Dikira dunia gambar gitu tinggal dihapus hilang gitu. Gak paham aku. Widih, sekarang dia ditangkap polisi. Berarti kita gak ketemu lagi kayaknya guys. Mudah-mudahan gak ketemu ya, saya udah bosen dikejar itu. Mending dikejar zombie sih. Oke, sekarang apa nih? Wih, gempa. Gempa lari lah mbak. Lari pakai helm. Iya, oh pintar. Seret, kenapa nih? Anybody there? Ya kali ledain rumah sendiri pakai kunci lah. Yeh. Siapa suruh punya barang gak dirapiin ya gitu jadinya. Heran aku. Dateng aja barang-barang aneh. Oke, iya pakai helm, door. BTW berarti kita harus teliti banget ya matanya main game ini. Kita lempar door. Oh, wah aku kira mbaknya bakal gosong juga mbak. Ternyata enggak ya mbak ya. Oke. Kita next lagi guys. Strat. Level 18. 18. I need to get out of here. Oke ini apa? Strom. Pakai linggis ya ke setrum ya. Apa sih namanya, isolator konduktor gitu. Lupa. Oke kita next. Oke ya sekarang kita disuruh milih antara sepeda atau jam ya. Kita mengembalikan waktu lagi lah guys. Seret. Oh kan pinter, kita harus mengembalikan waktu guys. Oh ya guys, mau tahu kalau suara hujannya masuk ya guys ya. Soalnya ya emang suara atapku tuh keras gitu loh guys. Jadi mohon maaf. Jadi kita sekarang harus milih antara tutup ini. Kita tutup. Set. Oh pinter. Oke guys, next level 19. Ini apa nih? Oh, dia kejebak dong sekarang. Ada anjing. No, aguat go. Oke, sekarang kita milih pakai topeng harimau atau kasih daging? Pakai topeng. Wow. Oh, takut kau. Ya, mati listrik dong. Ada maling, kita apain? Kita tusuk dia. Dor.
Oh, ternyata balon. Oke, pintar. Kalau mau granat ntar meledak satu ruangan. Sekarang kita buka. Sret. Ih. Ya gimana ceritanya? Tangannya ke atas terus ke setrum itu loh. Tolong. Hey. Game ini maunya apaan sih? Oke, kita ngulang. Pada suatu hari kita terjebak di sebuah elevator. Datanglah seekor anjing yang gak tahu maunya apa. Pas sana gak ada anjing di dalam elevator. Lalu kita berubah menjadi ngeong. Eh, bukan ngeong. Apa sih? Ya, macan. Eh, macan harimau ya, terserah lah. Kemudian ada mata. Itu mata apa? Ternyata mata balon. Dor. Hehe. Yeay. Apaan sih? Gak jelas aku mah. Oke, sekarang dia ngangkat beban. Set. Oh, bisa ya dalam sekejap jadi Popeye gitu ya? Wah, gini guys, gini banget guys. Dalam sekejap angkat beban langsung berotot. Wah, emang dah. Oke, ini bakal jadi last yang level 20 guys. Kita lanjut. Tap to start, oke? Sekarang kita jalan-jalan nih. Ini habis bencana alam apa gimana ya? Oh, ya kita tinggal pakai payung lah. Ya Tuhan, kepleset gitu doang nangis, Mbak. Mbak, kepleset gitu doang nangis. Cengeng amat Mbak nih ya. Ada masalah apa sih di hidupnya, tolong sampai kayak gitu. Ini kita pakai tong sampah gitu. Ah, pintar. Airnya nggak gitu ya, nggak gini di bawah ya, nggak berantakan ya. Wow, that's good. What can I do? Ya angkat lah, Mbak. Ya gimana ceritanya Mbaknya yang diangkat, tolong. Ini yang pakai alatnya yang nggak bisa lihat apa? Kok kesel gitu loh guys, ngesel gitu, kesel banget. Oke, mbaknya jalan-jalan. Ya, saya butuh tong sampah doang. Oke, langsung hilang, airnya langsung diserap. Nggak ngerti aku, airnya langsung diserap sama tong sampah. Oke, sekarang ada mobil kan? Iya, nggak usah nanya mbak, ini apa sih? Oh, mobilnya dipenyokin. Oke, kepikiran ya. Next apa nih? Ini yang terakhir nih. This is one big hole. Pakai tikus. Pakai balon. Ntar pecah. Pakai tikus. Seret. Dia langsung punya kemampuan melompat baru ada tikus, guys. Nggak ngerti aku sama game nih ya. Oke, guys. Sekian aku main game Save the Girl, guys. Karena udah mulai nggak logik-logik ya. Udah mulai parah lah. Nggak ngerti aku. Jadi kalau misalnya kalian mau aku lanjut main game ini, komen di bawah ya guys ya. Oke guys, sekian video dari aku. See you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.